Halo, Kasa YT, Kasa YouTube. Halo, halo. What's up? Gimana? Muter terus. Kadang bingung ya, kita muter-muter tapi dropan juga nggak laku. Heran sih jadinya ya. Ada toat, tepet toat. ID gua dimuterin dari subuh ya guys ya, dari jam 5 pagi. Solo gaming. Tapi MVP-nya masih 3, mininya 1. Ya lumayan lah mininya. Mininya tinggal 1. Tome, Tome, Tome. QQ di atas ya. Agak pusing sih guys, karena sekarang drop emas juga nggak laku-laku ya. Gimana nih? Hah? Nih, emas gue liat nih, ada 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang laku. Emas aja nggak laku, apalagi yang beginian. Gimana progres kita nih? Exchange-nya udah gabung sama Loki, tapi tetap aja gini. Tetap aja sulit. Terakhir stamina dihabisin ya buat buat apa ya? Buat mining-mining aja, kumpulin bahan. Bahan apalah, bahan refine. Muspelium masalahnya aku kumpulin mau dipakai buat progres kan. Sulit nih. Kok uangan kristal kritis, nggak ada yang laku barang dagangan. Mungkin di stop kali ya, kalau drop stop kayaknya laku ya. Stop, stop laku nggak? Stop 3 udah nggak laku. Oh laku, 100 ribu ya lumayan lah. 500.000 kristal. Ya bisa lah, drop lah, drop lah. Upset like Bang Lai, yo ijingan. Bantu-bantu like ya guys. Kita live sampai jam berapa ya? Bentar aja sih, sampai buka puasa ya. Ya jam-jam 6 kayaknya. Oh, berapa jam lagi nih? Ya 1-2 jam lah. Banyak yang nanya ke gua, Bang, gua mau pindah nih dari Suno ke Ninja, DPS bisa lebih sakit nggak PvE-nya? Nah, nggak bisa jawab ya gue ya, karena jujur ninja ini bukan job PvE, job PvP nih ninja, namanya juga ninja ya, tugas ninja apa sih? Assassin kan, bantai-bantai PvP. Cuma kalau buat dipaksain buat PvE ya bisa gitu, tapi lebih bagus dari Suno dan AB 2 biji di party kayaknya enggak juga ya, kayaknya sakitan Suno ya kalau dengan AB, kombinasi AB overblessing Lex Aeterna spam dah itu Lightning Bolt, kayaknya bisa lebih sakit daripada ninja karena ninja area semua. Jadi, kalian yang dari Suno pindah ke ninja bisa kecewa nanti. Tetap di Suno aja sih. Stage 1 10%. Next. Lima menit Dark Lord. Betul nggak? Kayaknya gak usah ya.
Necro atau Edgar? Edgar aja sih. Ya, ya. Tepi ya dia. Edgar naik sih ya. Edgar naik males orang jadinya sini. Mutan Dragonoid. Apa pada kemutan mereka ya? Ya udahlah sini aja. Ah, gua share live streamnya dulu deh ke Discord. Judulnya No Merger No Cry. No Merger No Cry. Kita udah nggak jadi merger sama Dok ya. Untuk sementara. Sementara aja ya. Kita nggak tahu ke depannya tetap di merger atau enggak. Tapi bisa bernapas lega lah sementara. Udah pada ngelihat skill taekwondo belum? Udah ada tuh di Discord Ragnarok X. Kalau gua lihat taekwondo jurusnya itu skill-skillnya ya kayaknya PvP banget ya guys taekwondo. Jadi males nyobanya. Tapi nggak tahu juga lah. Setelah gue lihat-lihat ya, gue baca-baca skillnya. Taekwondo itu paling bagus pindahnya tau nggak dari mana? Dari netral mecha, dari job mecha netral, nah pindah tuh ke taekwondo. Karena gue lihat di taekwondo senjata emasnya yang paling murah itu nambahin netral enchant. Ternyata di skill-skillnya banyak yang enchant netral gitu. Banyak skill-skill taekwondo yang netral. Jadi kalau misal mau main netral, tuh pakai taekwondo yang moonlight ya. Yang tipe moonlight, jangan yang sunfire. Kalau sunfire itu fix lu main api. Kalau tipe moonlight, lu bisa main netral, bisa main elemen yang lain-lain juga bisa. Tapi gak apa-apa lah, kita coba ya, fun-fun.
enaknya sih pakai taekwondo tuh, pakai job itu sih, job ya, job mecha ya. Tapi bajunya pakai baju apa itu ya, taekwondo ya? Kalau bajunya mirip sama baju mecha, pas banget tuh. Gua tadinya pengen beli ID di server desa ya, server desa. Tapi udah habis cuy, ID-ID di server desa tuh udah sold out semua. Yang bagus-bagus, bisa yang ampas. Kulit juga ya. Ada satu RK Spear tapi di server Bragi, server tua. RK Spear bagus sih gue lihat, tapi kalau di server gua males ah, capek. Ini kemana ya? Tumben longer, coba ke nameless. Nameless tadi ada itu kan, dragon. Bagian sini udah mati ya. Matinya itu oke. Kalau koklot males banget gua. Mana ya? Bisa aja sih main shuriken. Yalah. Koklot. Di koklot tuh susah pakai ninja shuriken nih. Kill areanya nggak bisa di stop. Jadi pas reflect sering banget mati tuh. Kena bacot lagi gua kan. Ya selain skillnya lah, nggak bisa dimatiin. Kalau di Oklot kita pakai shuriken. Shuriken sama api kali ya. Shuriken sama api bisa lah. Shuriken yang ini. Kita lihat apakah nggak usah diautoin ya nih. Ayo coy, fix kita main shuriken ninja sebenarnya. Nah lihat, ini reflek kan, reflek kan. Belum ya. Oke, lempar shuriken. Naruto banget ya.
Ini nggak ada damage-nya ini. Main shuriken-shuriken gini. No damage! Kali lempar shuriken ini Zeni loh. Zeni. Ini bahaya banget pakai skill itu di autoin. Mati. Mati juga AB-nya. Mati nggak? Oke, aman. Ya, mati nggak? Oke, masih aman. Oke, gas. Iya, mati, ada yang ngehit. Reset jangan-jangan. Astaga, reset bener dong. Ini nih balasnya di awkward ini. Digebuk sama suranya. Gua nggak kelihatan sih. Ntar gua setting lah. For PvE, so no magic or ninja shuriken. For PvE, if you PvE with Archbishop, I think Suno is better. But if you
PvE, boss hunting, solo, I suggest play ninja lah. In training ground, ninja DPS is higher than Sunu because in ninja we have Izayoi. Izayoi is overblessing plus fixed casting zero. Very very good if solo ya. But Sunu with AB, Sunu with 2 AB party still better lah than ninja Shuriken in PvE. So if your first job is Sunu, nah don't move to ninja lah. Or you will be disappointed. Ninja Shuriken is so-so. So-so in PvE, good in PvP. That's it. But ninja is fun. That's it. Ninja can spawn Susano. Ah, that's the reason lah why I change job to this Susano, bro. Gila. Cocok banget kan fitupnya, ada Irinegan, ada Saringan. Gas lah Susano. Cuma ya gini lah, pakai Susano di offload calon-calon kena maki karena pas reflect mati coy. Itu kenapa, ini kenapa gua nggak mati, karena ada skill Aegis itu ya. Itu gue tadi tiba-tiba ngilang, artinya udah mati sekali tuh. Udah mati sekali. Resetnya 90 detik. Ninja more beautiful effect. Yes, that's it. Ninja have Susano and beautiful effect. So, yeah. But if you searching for DPS, is Ninja more DPS than Sunu? I do not think so. In field with AB, I think Sunu is better. Lu jangan ke gua. Oke, masih aman. Lempar shuriken aja lah. Throw shuriken. Zeni. Wow, drop Givenchy. Congrats. But they said fixed casting time nerf will affect Izayoi. I hope not. Yeah, I hope not too. We don't know. Let's see when update is launched in Sea. Drop Sea. Okay. We don't know yet. Kemana nih Amon? Okay, let's go.
Yes, I know guys, you play Suno afraid lah, afraid with update ya, fix casting 1 second. So you cannot spam lightning bolt even with overblazing, ya. Yeah? But let's see. After update, if your DPS downgrade, yeah, just play ninja like me. Izayoi is OP. This skill. Skill Izayoi ini the best sih. Walaupun cuma 10 detik. Monra. Udah mati? Tele aja deh ya. Let's go, Amonra. Summer Bobo. Ya, Amonra juga sama sih. Gua nggak bisa main area ya. Balik lagi main Shuriken. Karena kalau gua main area di sini, Kalix Book-nya mati ntar. Nggak ada orang yang nge-hit. Tapi kita buat 20 orang ya. Bisa kah ya? Kayaknya nggak bisa sih. Sulit sih. Siapa nih? Link, ada link. Tenang link. Aku main single target aja nih. Aman. The real ninja Shuriken. Nah kalau gua pakai area, Kalix Book-nya mati. Kena marah lagi. Sulit. Jadi terpaksa kita main Shuriken aja. Ya. Daripada makan gaji buta ya guys. Yang penting ada kontribusi lah walaupun dikit. 5, 4, 3, 1. Yuk, belajar lagi. Aduh. Oke, hidup lagi. Shuriken. Waduh, mati. Ini kenapa kaku terus ini kali cemuknya. Bagus. Oke, nice. Link. Ya iyalah dia. 99%. No damage, 0,8 anjay. Sedih. Hello, can see me my equip Discord for you. Haha. Okay, just send your video or picture. Okay. Hello, aim Scooby. Why only Shuriken? Because if I'm using full Susanoo, I will kill the Kalix Book. So it will be reset again. That's why I'm using Shuriken and Amonra and Oklot. Ada yang mau flexing guys?
ada yang mau flexing. Oke, kita lihat ya. Wait ya. How I call you? Wong Fei Hong? I cannot read Chinese. Eclipse, eclipse. Wait ya. Auto eclipse first. Share DPS-nya dolai. Artak. Waduh, nge-lag. Lag. Only myself lah. Let's see Wong Fei Hong ID. Smile. Okay, smile. Ha! You... Why you close detail? Open your details lah. Wala. Open details, bro. Open details. Kayak gini gimana mau di-review coba? Nyabut juga nih. Main server baru apa lama, Bang? Ini, sekarang. Kalau ini sekarang main di server lama. Server Valhalla. Royal Valhalla. Pengen sih main di itu, main di mana? Server pedesaan. Pake taekwondo ya. Jadi kita lihat aja lah nanti. Kalau di PS-ku itu masih jelek sekarang, Im. Aku masih belum beres enchant-enchantnya nih. Enchantku masih belum beres, kristal udah habis. Ada M defense 2. Terus ini awakening-nya belum nyala. Aku pengen hidupin awakening-nya. Naikin satu level di sini juga. Biar kebuka awakening enchant level 9. Kalau di senjata udah beres. Senjata udah 14 rata lah ini kan. Di baju udah juga ada fit ya. Ya nggak apa-apa lah. Terus ini juga udah selesai 14, 15, 14. Di sini juga udah 13, 14, 15. Tinggal di ini Alberta. Ini belum naik dan di talisman juga belum naik. Nyangkut ya, nggak naik-naik. Sampai kristalku tinggal segini. Bis. Habis tak tersisa. Kristal juga, barang dagangan juga tidak ada yang laku. Jadi bagaimana nih? Sulit. Seharusnya pihak gamenya narik inilah mas-masnya ini ya. Ya, nggak mungkin sebaik itu juga, Rox. Oh, try server baru ya nanti. Oke, dolai ninja serverku imba kulihat. Ninja serverku imba kulihat. Ninja mungkin di update yang besok mungkin ninja bakal di-buff. Tapi diam-diam. Kan Rox biasa gitu ya. Diam-diam tuh. Wah, tiba-tiba gitu ya. Kalau untuk saat ini PvE yang paling sakit tetap Sura ya. Tapi kan update besok itu bulan depan Sura bakal dinner. Tuh. Kita masih bingung tuh siapa yang paling OP sekarang PvE. Apakah taekwondo atau ninja shuriken? Kita lihat aja ntar. Open. Oke, okay. You already open ya Wong Fei Hong ya.
Wait. Apa yang open? Masih di close ini, aduh. Open details bro. Open your details. Sekarang sudah di buff kan? Kalau sekarang di buff sih mungkin ya, tapi little lah. Sedikit di buffnya, nggak banyak. Aku ada buat konten itu, Im. Konten try DPS to Thor, ninja, shuriken, DPS ke Thor. You bisa tengok lah itu di sana. DPS ku ke Thor itu sekitar 4800 M. Ya, not bad lah. Tapi itu bisa lebih tinggi, bisa lebih gede lagi pasti. Bisa lebih gede. Ini karena masih belum beres aja sih. Masih banyak PR-nya ini. Tinggi 2. Next. Ops, yuk. Bisa nggak tele ya? Oke, bisa. Haha, no see, look Discord. Wait. OBS first. Jadi di ninja shuriken ini, gue pengen buat ninja spesialis angel gitu. Seperti ini kontornya. Angel kan. Makanya aku pakai ini. Nano flying blade. Bonus damage to deal angel and demon. 15%. Kalau plus 12 bisa 60%. Kalau itulah perjalanan ke plus 12 ini berapa tahun ini. Q. Apakah sampai Rox tutup kita masih di plus 9 rata? Karena revenge ke plus 12 itu nggak mudah, guys. Dengar-dengar lu harus ada tuh. Lu top up-nya minimal segini. Tuh baru bisa tuh tembus ke plus 12. Lebih gampang. Ada klasik lah. Weapon lu pakai ini bagus ya? Oh, bagus buat PvE. Yes, Im. Aku kan sekarang pengen mainnya santai. Pengen muter-muter aja. Boss hunting. Jadi makanya aku beli ini, Nano Flying Blade. Ini kedepannya kalau refine ku plus 12 gitu. Ini bagus sekali. Bagus. Bagus banget. Nambah 60% ke Angel dan Demon. Nah, itu oke banget itu. Tapi di plus 9 itu cuma nambah 15% bonus angel dan demon. Jadi kalau sekarang masih kecil, bonus to angel masih 29%, demon masih 24%. Ya pelan-pelan kita coba revamp sampai 60%. Plus 9 rata mas mah udah pencapaian lah Rod. Iya tolak angin udah oke banget lah. Makanya ini aku nggak pengen 12 rata juga. Aku pengen senjatanya aja. Ini senjatanya kalau kalian baca. Kalau ini plus 8, plus 9 dapat 15% Angel Demon. Kayak sekarang nih dapat 15%. Kalau plus 12 bisa dapat 60% ke Angel dan Demon. Kan oke banget ya. Udah bisa jadi preman di Angeling gua.
Bang, gua SC baru naik S6 di server Rainbow Paradise. Worth nggak ya pindah ke Ranger Dex? Lihat nanti sih, Rap. Lihat nanti sih. Maksudku, tunggu update aja. Tunggu update, lu lihat review Ranger-Ranger sebelum dan sesudah update. DPS-nya di training ground meningkat jauh nggak? Kalau nggak gitu jauh, peningkatannya ngapain? Karena ya buat yang belum tahu, update besok itu Ranger di-buff emang. Tapi feeling gua nggak bakal di-buff gila-gilaan. Di-buff biasa-biasa aja paling. Jadi tunggu aja dulu, nggak usah buru-buru. Karena SC Longbow tuh masih oke. Siapa tahu SC Longbowmu bisa makin sakit update besok. Karena Rocks begitu ya guys. Kadang-kadang di nerf, kadang-kadang di buff gitu. Diam-diam deh. Ingat nggak dulu? GX Qatar, GX Dagger. Bisa poison miss di 4 titik gitu. Bisa poison miss. Kalau ingat kontenku dulu tuh hati style. bisa aku rebut 4 spot momon yang medium. 4 spot tuh mati-mati terus. Kita diem aja. Tiba-tiba udah gak bisa. Gak ada pemberitahuan. Kita gak tahu. Jadi mending tunggu update aja. Tunggu update. Nah, kalau memang bagus banget, nah boleh deh pindah. Tapi kalau biasa-biasa aja jangan. Karena Ranger itu dulu OP banget ya. Ingat nggak season 1? Semuanya pakai Ranger Intelligent. Masa mau balik ke kayak gitu lagi? Nggak mungkin kan? Nunggu batu baru aja yang pakai anti turret tapi nggak red turun. Boleh juga tuh tolong angin. Ya aku dengar di mana Taiwan ya, udah ada batu itu ya. Batu anti turun tapi rednya nggak turun. Jadi kalau misal sekarang ya pakai batu anti pecah, anti turun sama batu refine itu biayanya 1 jutaan, 1,3 juta atau 1,4 juta. Nanti kalau misal pakai yang batu baru itu ya, batu anti turun tapi rednya tetap sama, itu mungkin bisa 2 juta sekali klik kali ya. Sekali klik 2 juta. Aduh. Mending buat dami sih kalau kayaknya ya. Debuff cuma aim sama precision doang, belum tentu bagus juga kecuali buat Ranger in. Itu bagus banget. Oke, okay. SC harus debuff buat kompetitif di PvE. Ya, begitulah. Itulah kenapa aku pindah dari SC Longbow ke GS sampai sekarang ke Ninja Shuriken. Karena jujur endgame aku pengen santai-santai di PvE kayak sekarang ini tuh, muter dapat drop, ada progress, bisa gacha, bisa refine, bisa enchant. Kalau di PvE aja kan dapat apa sih? Paling dapat ampas. Kecuali kita PvP GVG, kita bisa dapat dropan emas, bisa dapat kristal 1 juta kristal. Kalau ranking 1 di GVG, wah itu semangat gua PvP balik lagi ke si Lombo. Cuma kalau sekarang ngapain PvP kita enggak dapat apa-apa, cuy. Ya kan? Seharusnya Rox buat dong di PvP itu ada hadiahnya kristal gitu atau hadiahnya diamond. Kok bisa dia diamond? Ya bisa lah buat menghargai ini kalian lihat nih world ranking. Ini ada world ranking tiap minggu yang ranking 1 2 3 4 5 atau 10 besar lah top 10 kasih kek kristal diamond gitu. Jadi yang build PvP only itu all in ke PvP. Jadi nggak usah lagi mikirin PvE, karena bisa dapat duit progress dari GVG atau KVM. Nah ini nggak ada kan, KVM GVG dapat apa? Dapat, ya gitulah.
Makanya ujung-ujungnya balik ke PVE kita. Di PVE ini kita ya paling nggak kita bisa dapat emas lah kayak gini nih. Berapa hari kemarin kan drop drop emas banyak nih 1, 2, 3, 4. Dapat emas kan. Ya lumayan. Lumayan lah. Syukur-syukur laku. Bisa pencet enchant lagi. Hello, when is Valhalla and God Thermage gonna happen? Now for me, it is not gonna be happen. Batal. It's not happen because we from Valhalla, from Royal Valhalla, we are not agree. We are disagree. Merger with Doc, okay? No. Kita ini udah ramai servernya, nggak perlu di merger. Kalau kalian mau merger ke server yang mau mati dong, server sepi itu. Atau kalau kalian yang di dock mau kompetitif, kenapa nggak minta ke server Thailand aja, Roger X tuh. Di sana boleh dah kalian kompetitif. Im Hakim, kalau di buff nanti pada ngamuk, soalnya PvP udah OP banget. Yes, PvP-nya udah oke. Soalnya RG job merah PvP PvE kuat. Oke, itu aja. Tebel lagi HP-nya. Bener, bener. Royal Guard itu PvP dan PvE sakit. Gila sih itu. Makanya diciptakan ninja buat counter HP sampai puluhan juta. Yes. Dengan adanya ninja, dengan adanya skill ini sih lebih tepatnya, Illusion Kyusatsu. Ini kalian baca nih. Read this. This one for kill Speedy and France. Selama 7 detik, auto kill. Itu intinya. Syarat ketentuan berlaku. Ini kenapa gua tahu nggak jadi merger? Karena kemarin live 3 hari yang lalu ya, ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu kalau Kavra VIP bilang Valhalla dan Doc itu nggak bakal merger. Karena banyak yang nggak setuju dari Valhalla. Tumpah HP 70 juta mati sama ninja di guild tuh. HP 70 juta gimana bunuhnya itu ya, kalau nggak ada ninja. Nggak ada ninja, nggak ada poison. Ya, dari dulu juga kena poison. Tinggal pakai kartu anti poison ya. Tapi ini geli-geli juga poisonnya. Kalau nggak bisa regen, tinggal panacea. Tapi ya, bisa Jiusatsu ini bisa di panacea juga dengar-dengar. Ya, jadi harus pinter-pinter lah makainya. Tumben gak ada Nitro Fancy Link Ratu. Mininya udah habis kali. Ini lama nih bunuhnya, tumben. Boleh lah kita makan food ya. Food anti-ghost. Nah, ini dia. Ghost. Let's go. Oh ya, tadi Wong Fei Hong tadi dia mau flexing di sini Discord. Okay. Dia mau pamer, guys. Nih, lihat nih. Final Magic Defense Penetration 386. Final Empen mu berapa? Final Magic Defense Bonus 336. Oke. Okay. Empennya 60. Oke. Okay.
Okay, berarti 440 ya. 440-an final empen. Winnya 300. Not bad. Not bad. Aku nih, ini kondisi enchant masih belum beres ya. Empenku 536. 536 tambah 43. Ya, 570. Harusnya kalau enchant ini udah dapat empen bisa sampai 650 ini. Sekarang nggak maksimal. Aten dulu ah, sorry abang dah. Halo Ben, thank you bantu like ya. Did Tin Sui also not agree? I thought he owned Peking account in God server. I don't know bro, I don't know. But I think Sultan will who has asking GM to meddle with Valhalla, I think yeah. Which will I don't know. Maybe Fatsui, maybe Tin Sui. Yeah, Fatsui Tin Sui is same person. Maybe Speed Daddy, maybe Ratu, I don't know. Siapa yang minta meddle itu gua nggak tahu. Tapi itu nggak ngotak sih yang minta meddle. Masalahnya dua server rame. Dua server yang udah penuh gitu ya. Banyak banget masanya. Itu yang mau di meddle. Apa? Server yang mau mati banyak kok. Server yang sepi banyak. Alah. Valhalla mandok yang mau di meddle. Gila sih itu. Untung aja Rox sekarang udah beda banget ya. Manajemen yang sekarang kan udah dipegang sama orang Korea ya. Manajemen Rox sekarang bagus banget. Mereka mengikuti voting terbanyak. Ya gua ya udah pasti lah. Siapa sih yang mau join sama Doc? Nggak ada. Itu Doc itu udah 3 server di situ. Nggak cocok lah, nggak cocok. Masalahnya di Valhalla ini udah rame, nggak perlu lagi major, nggak perlu coy. Untungnya manajemen Rox mendengarkan gitu, pesan-pesan kami, hasil voting kami. Jadi salut lah ke manajemen Rox yang sekarang. Bets. Kalau gini kan kita masih semangat mainnya ya. Lama banget itu matinya, iya nih, nggak ada Sultan, maklum lah ya. F2P dan minim spender bunuh NS, ya begini jadinya. Iya nggak jelas itu server God kan rame, ngapain major kayak yang rame. Iya bener banget. Itu apa itu? Titipan itu, titipan, pasti ada Sultan yang minta itu, tapi nggak tahu siapa. Jadikah major? Nggak jadi, Bib. Soalnya ada pesan nyampe ke gua itu Kafra VIP bilang, Kafra dibilang di WhatsApp kalau Doc dan Valhalla nggak jadi meddle karena banyak yang nggak setuju. Itulah intinya. Jadi yang di meddle Tosakan dan Eudora aja ya. Ada 4 server yang di meddle selain Doc sama Valhalla. Ini untuk pertama kalinya ya. Untuk pertama kalinya battle major. Oke. Disatuin ya Chaos yang ada bosannya. Chaos lah, udah enggak ada enaknya lagi gitu. Karena di sini sultannya udah rame di Valhalla. Mau digabung lagi yang dari Indok. Justru developer mau matiin server sekarang. Tapi kalau major sih nggak ada otak namanya. Aneh sih, kalian kalau misal main-main ke server
adik-adik ya, server pedesaan. Contoh lah kayak apa, Komodo dan lain-lain lah sejenisnya. CT juga sepi loh di sana, serius gue. Ini yang mau di manager Dokka Mafalhala, what the fuck. Gue pas ngeliat surveinya itu, waduh ini udah gak sehat ini game. Masa mau di manager server rame? Gue sebagai penghuni Valhalla dari awal ya, gak setuju banget lah. Bukan gue aja, semuanya. Banyak juga sultan yang plus 12 rata gak setuju. Si Babai Tot juga gak setuju. Ada kontennya si Babai bilang, apa ini? Sampai sampai ngomong binatang-binatang deh. Ya kaget lah tiba-tiba mau meter sama Dok. Kasian yang udah sold karena takut meter sama God. Kasian yang udah sold karena takut meter sama God. Yang udah sold siapa? Om, developernya marah, dimarahin kayak gimana sampai nggak jadi meter? Enggak, bukan dimarahin, enak aja. Itu karena manajemennya udah profesional sekarang. Jadi kan buat kalian yang nggak tahu, Rox kan sekarang udah dipegang sama pihak Gravity ya, maksudnya udah orang Korea lah. Dulu kan orang Taiwan apa orang Cina gitu. Sekarang udah orang Taiwan yang megang dan itu profesional banget. Kalau dulu kan voting tetap major, nggak ngaruh itu voting. Kalau sekarang ternyata ngaruh ya guys ya. Banyak yang voting nggak setuju. Jadi ya, nggak jadi deh manajernya. Yang nggak setuju banyak dari Valhalla sih. Dan ini gue kasih bocoran ya, banyak juga yang ngancam pensiun. Banyak yang nggak tahu kan? Banyak yang nggak tahu kalian kan? Banyak juga yang ngancam pensi kalau jadi manager. Ini gue bukan nakut-nakutin atau gimana ya, gue dibilang nakut-nakutin ya. Karena emang kenyataannya gitu, hidup di Valhalla ini udah berat ya guys ya. Bayangin gue dari subuh sampai sekarang dibawa muter nih ID gue, dari subuh, ingat tuh dari jam 5 pagi. Lu lihat nih rare-nya masih 3. Dari jam 5 pagi ini ID udah dibawa muter. Masih 3 bu rare-nya. Mininya 1. Dan kondisi server begini lu mau merger. Gila kan? Yang gila yang minta merger sih. Itu kalau major 80% bosan dikuasai sama God. Iya pasti. Player biasa yang pada jual akun. Pastilah. Mereka pun, walaupun mereka nggak pensiun ya, mereka jual ID di Valhalla, pindah ke server lain gitu. Server yang lebih bersahabat. Karena kalau Valhalla join sama Dog, itu udah gila sih. Boss hunting PvE-nya udah nggak sehat banget. Kenapa gue bilang gitu? Karena sekarang juga udah gak sehat. Ini bukan mana ya? Sultan di sini memang gak sehebat di Dog, tapi banyak, oke? Dan masyarakat di Valhalla tuh ya, pemain-pemain di Valhalla itu rame banget. Makanya lihat nih, MVP gue dari subuh masih 3. Masih 3, lu bayangin tuh. Rame apa di Valhalla ini? Jadi memang gak cocok. Di Medel nih emang gak cocok. Dari awal emang udah gak sehat lagi lah. Kalau sempat di Medel ya. Kalau sempat di Medel udah gak sehat lagi. Makanya banyak
teman-temanku yang ya sultan-sultan juga sampai ngancam langsung tuh ya. Nah, kalau memang di major ya I quit this game. So please, please major itu ke server yang mau mati aja, please. Kalau memang kalian yang di dock mau kompetitif, bosan nggak ada lawan di sana, itu mending pindah ke server Thailand lah, yang ada Roger X-nya dan lain-lain. Jangan kesini. Di sini hidup udah susah, mau makin dibuat susah lagi. What the hell? Jadi curhat nih sebelum buka puasa. Alhamdulillah nggak jadi merger lah, tinggal pusing dinner aja nih. Tenang Bim, Surah itu kan job apa ya, job kesayangan GM itu. Paling di nerf dikit aja, 10% paling. Kita lihat aja nanti. Tahu kok Lord, termasuk saya pun mau pensi kalau di merger sama tuh server. Iya. Tolak angin, lo main di Valhalla. Nickmu apa? Sharing-sharing dong. Ternyata dari Valhalla juga. Tapi gue pengen tahu sih, kalian F2P minim spender yang ada di dock, kalian masih bisa muter gak sih? Masih bisa enjoy the game gak? Atau emang udah banyak yang pensi di sana? Jadi beli char untuk Tycoon Bang, dari equip kayaknya fix Pepen tuh Bang. Iya Ben, gue ngeliat skill-skill Taekwondo dia tipe STR dan Pepen. Jadi kemungkinan aku pengen beli ID yang di desa sih, yang di desa, tapi masih belum dapat ya, masih belum dapat. Ada satu RK Spear, tapi dia di server Bragi, server tua, dan level dia masih 120-an. Gak enak lah, nanti gue pindah ke Taekwondo tetep aja jadi ampas kalau di server lama gitu. Enaknya main di server adik-adik sih. Belum dapat aja. Iya betul, itu gue cuma pengen caper aja ke streamer karena yang gede streamnya di Valhalla. Iya betul, itu gue cuma pengen caper aja ke streamer karena yang gede streamnya di Valhalla. Ya. Tapi kalian yang di dock ya, kalau memang kalian memang benar-benar mau kompetitif sultannya, jangan ke Valhalla, please. Jangan ke sini. Di sini kekuatan kami hampir rata sama. Di sini udah jadi Three Kingdom. Smile, Lexham, sama Real. Di sini udah seperti Three Kingdom, oke? Di sini kondisi GVG-nya udah sehat banget. Gak ada yang dominasi kayak dulu tuh cuma satu guild yang juara. Itu udah gak ada lagi. Di sini udah sehat. Kalau misal Panda masuk ke sini, dia balik lagi kayak dulu. Satu guild tadi yang berkuasa. Cuma satu guild aja yang berkuasa. Kalau jadi merger ya. Karena ya, nggak ada yang overpower di sini. Nggak cocok lu mau major ke sini, mau kompetitif nggak bisa. Di Smile ini yang F2P banyak, di Real yang F2P juga banyak, di Lexham sultan-sultan udah banyak yang pindah ke guild kami atau guild Real, yang F2P juga banyak di sana. Kalau dibandingin sama sultan-sultan dok, satu sultan dok yang untuk 15 rata itu udah bisa rata-ratain kami. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lah.
tuh. Lord LD, LD, Lord Dragon. Beli di server Rainbow Paradise, Bang. Rainbow Paradise ya. Sehat nggak di sana, Rob? Di sana sehat nggak? Maksudnya santuy nggak? Nanti ngegas lagi di sana sultan-sultannya. Jadi nggak enjoy deh mainnya. Nanti gua cek deh Rainbow Paradise ya. Ada nggak kalian yang main di server adik-adik? Coba kasih dong saran gitu. Server mana yang bagus gitu. Yang sehat lah. Jangan yang terlalu rame sultannya. Oke, thank you Huarang, thank you Huarang udah di subscribe ya. Aku nggak bisa bahasa Korea, jadi aku panggil kau Huarang. Orang Korea nonton ROX. Di Korea banyak juga ya yang main ROX ya, bukan main Nitrox. Tapi memang ya, dulu ada viewer dari Korea. Aku tanya-tanya lah. Gimana di Korea banyak nggak yang main ROX? Dia bilang nggak. Nggak banyak. Karena ini game terlalu mahal. Butuh top up banget. Orang Korea aja. Yang pendapatan, yang hidupnya di atas rata-rata dari masyarakat kita. Bilang mahal ini game. Ya orang Korea kita anggap aja kaya-kaya lah orang itu ya. Mereka aja bilang ini game-nya mahal cuma. Oke, jadi gua tanya lagi, aku tanya. Jadi kalian main game apa di sana? Di Korea paling banyak tuh main Lineage. Paling banyak main Lineage yang terbaru lah dia bilang. Dan mungkin sekarang Nitrox juga rame pasti di sana. Kaget juga ya, ternyata ROX di sana nggak terlalu booming kayak di Seoul. Dulu ROX pas launching kan gila banget ya, semuanya main ROX. Nah, Rainbow lumayan tuh, Rainbow Paradise ya. Oke, nanti kulihat di FGB, siapa tahu ada mecha yang dijual, mecha WTS, mecha full netral. Kita coba deh tekonnya. Next. Soal apa ini? Mungkin yang kau tanya orang Korea Utara, Bang Lai. Bisa jadi ya. Tapi Korea Utara mana bisa main ROX. Mereka di sana main guli coy. Main alep brondo. Main gundu. Dilarang orang itu main ini. Di sini sehat bang. Anak guild yang low mid spender aja sering kok MVP rank 1-3. Oke, Rainbow Paradise. Nanti kita hunting deh ID di Rainbow Paradise ya.
Sore Bang Dolai, semoga lancar. Yoi, Romi, thank you. Bantu like Rom, like. Coel fresh tuh Bang. Coel. Kade sih, kade apa coel? Kita ke coel aja. Ya coel aja lah. Mini tinggal satu. DP. Kita di DP lumayan sakit soalnya. Bisa lah top 3. Kalau di DP ya. Jadi gue lihat banyak yang panik ya guys. Sebelum update ini udah banyak yang panik. Panik apa bang? Panik job Suno fix castingnya dibuat jadi 1 detik. Jadi nggak bisa auto lightning bolt, udah nggak bisa lagi. Tuh banyak yang panik jadinya. Banyak yang panik mau pindah kemana? Mau pindah ke ya job ini job ninja. Banyak yang mau pindah job lah pokoknya. Dari Suno. Tapi gue bilang jangan buru-buru. Takutnya lu pindah ke ninja DPS-nya di bawah kan, drop apa DPS-nya jadi drop, sama aja kan jadinya. Sayang lah pindah. Karena Suno itu nggak jelek ya. Ini lihat aja di WoC pakai Suno semua orang. Job wajib. Termasuk job OP lah semua. Kasih lah dropan, nah kasih apa kek gitu. Kemarin ini drop ya PvP final damage bonus laku 120.000 diamond. Yang beli tahu nggak? Toxic ternyata masih main dan dia di WOB sekarang. Ini kartunya laku ternyata. Kalau yang lain-lain kayaknya gue ragu sih laku ini. Sekarang barang dagangan apa yang laku guys? Bingung gue nih. Mau jualan apa? Thanatos. Ya iyalah Thanatos coin. Oke, rice. Kita lihat yang harganya yang naik ya. Mummy card. Oke, mummy card. 40.000. Skip. Horcrux. Nah, ini baju biru ini fix ini. Saksi ilegal. Lookstone. Wih, laku ya? Oh, banyak stoknya. Stoknya banyak. Ayo laku please. Mana nih encan-encannya? Kok nggak ada yang laku barang dagangan?
Bang, bagi cheat drop, bang. Ntar. Gua tes dulu. Masih berlaku nggak cheatnya ini? Kalau di DP drop lagi kartu, nah, ntar gua share deh cheat. Cheatnya cuma satu sih. Kalau mau sering dropan, cuma satu. Dan itu bakal gua kasih tahu ke kalian. Kalau drop emas di sini. Oke, kita tunggu DP-nya mati. Kalau drop emas, gue kasih tahu cara paling ampuh biar drop emas pas muter. Wih, apa ini? Kok ada cacing? Heal buff-nya. Ya, kenapa kita nggak makan ini ya? Jadi kalau gua ingat di Dark Press ini ya, gua pernah AFK kan di sini, novice lagi AFK novice coin di sini channel 1 kan, tiduran, 3 jam kemudian gua buka dong LD kan, ternyata gua habis bunuh Dark Press solo. Jadi gua pakai ninja AFK. Bisa bunuh Dark Priest, nggak mati-mati. Ya lihat aja nih, ini gua udah lepas tangan nih, udah AFK nih. Oke, nggak drop. Nggak gua guys tahu ya, emasnya ya. Ranking 2. Ternyata Link masih muter. Belum habis-habis mininya Link. Ade atau Joel? Joel aja deh. Lock F2 pick kalau weapon mas 2 hand mudah plus 8 mau ke plus 9 buat revan awakening 4 mending pakai anti turun ngeri turun lord. Kalau ngeri turun mending pakai anti turun aja, mending kristal yang habis, mending lu jadi miskin kristal daripada lu miskin awakening revannya. Daripada kalian turun awakening revan, mending kalian miskin kristal. Kristal bisa dicari. Tapi kalau awakening refine turun ke plus 3, itu udah gak ada semangat main lagi kalian. Pasti. Udah dari plus 3 mau ke plus 4, gagal 10 kali. Pensi. Jadi saran gua, pakai anti turun. Gak ada yang salah tuh. Tapi lu gak usah berharap banyak. Karena gua udah jadi kambing uji coba ya. 7 juta kristal. Gua refund dari plus 9 ke plus 10. 7 juta kristal, ingat tuh. Nggak ada yang naik. Gila nggak? 7 juta kristal itu udah dibantu dengan bahan-bahan mining gua yang ada ya. Dari 9 ke 10 nggak naik-naik. Nah, lu ke 8 ke 9 pakai anti turun ya, nggak usah berharap banyak. 99,9% itu gagal. Jadi lu harus kuat-kuat mental lah, jatuh miskin kristalnya tapi refine tetap plus 8. Atau kalau lu memang banyak kristalnya, F2P kan bisa aja banyak kristal ya, siapa tahu drop estot tiap hari. Ya bikin dami sih kayak gue rencananya bikin dami. Nanti kalau enchant gue udah beres, gue balik lagi ke refine. Balik ke refine senjata gue yang lama, Huma Zurikan ini. Gue pengen refine dari nol. Gue refine nih sampai ke plus 9. Sampai di plus 9 gue gas dua-duanya. Ke plus 10. Dua-duanya jadi plus 10, gua gas lagi plus 11. Yo, gila. Angan-angan tukang beca. Boleh lah, berandai-andai dulu.
7 menit. Mana lama ya? 7 menit. Tiap sisa satu equip buat awakening berasa susah banget. Bisa jadi. Gua refine ACC Mas naik turun dua kali ke plus 3. Dua kali juga ke plus 7, turun lagi ke plus 4. Susah amat naik ke 8. PS tot lancar ke 8. Ya. Ya gitulah, mau gimana lagi ya. Lebaran pulang kampung nggak bang? Enggak. Justru pas Lebaran, gue pengen ke Jakarta. Kampung gue kan di Medan ya. Ngapain gue pulang kampung? Udah di kampung dari dulu. Justru Lebaran gue pengen ke Jakarta. Pengen liburan lah sana. Paling enak ke Jakarta pas Lebaran guys. Tahu nggak kenapa? Sepi. Semuanya ke pulang kampung gitu. Semuanya mudik yang di Jakarta tuh. Jadi kalau Lebaran kita ke Jakarta, wah itu udah enak banget lah. Macet mungkin tetap macet, tapi nggak separah hari biasa. Kalau ke Jakarta kabarin bang. Oke. Nah, gue bingung juga nih, live-nya gimana nanti ya? Live-nya kalau pas Jakarta... Bisa sih. Kita lihat aja deh nanti, bisa nggak? Ada waktu nggak buat live? Buat live tethering lewat handphone lagi kan live-nya? Putus-putus ya. Makan-makan bisa diatur, tenang. Yoi. Banyak juga yang dari Jakarta ya. Ya, rata-rata yang main Rocks. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya juga banyak ya. Kalau yang dari Medan, paling tinggal berapa orang? Kalau yang di live chat, yang dari Medan paling cuma aku sama Bim ya. Ya kan Bim, aku masih di Medan kan, itu Bim Medan, aku di Medan. Kalau yang lain sisanya ada yang di Jawa, ada yang di Sulawesi, Kalimantan, campur ya. Tapi memang Rocks ini banyak yang enggak bertahan lama ya, kecuali peternak tuyul, karena memang yang F2P kalau udah nyangkut di server kayak Dock atau Valhalla tuh mentalnya nggak tahan sih pasti, karena mereka F2P mau muter tuh sulit, karena di Valhalla nih yang progres jauh-jauh banget memang. Contohnya kayak Fatsui tuh terus 13 rata, jangan-jangan nih Fatsui. Ada Sera juga, Sera ini senjatanya plus 12, yang lain plus 11. Link, kalau Link nggak tahu sekarang dari fan berapa, mungkin udah plus 14 rata. Ngeri-ngeri di sini. Benchy ini lagi, Sura LKN terkuat di Valhalla. Ini lagi Fuyaoli. Udah jadi RK tank. Tapi ini PvE biasa aja sih kayaknya. Gua asli Medan tapi stay Jakarta bang. Oke. Ternyata Medan juga. Tapi stay Jakarta ya. Masih Medan bang Lai. Bukber lah kita. Kapan? Nanti aku bawa YouTuber Medan Ozi TV. Anjay. YouTuber Medan. Ngeri.
Itu gimana tuh Pak Nedin? Pak Nedin kemarin nanya-nanya ID Kubim. Gas lah. Karena kalau misal ID ini laku, gue pengen pengen hidup tenang di desa. Aduh. Tapi sulit sih kayaknya laku ya. Karena ya jujur aja guys, gue nggak mau jual murah ini ID kalau ada yang mau beli ya. ID mahal nih bos. Tapi nggak mahal-mahal kali lah. Tapi gue di Valhalla ini udah enak sih, karena udah party sama si Jingan. Si Jingan nih dia dari jam 5 pagi, dari subuh nih ID gue udah dibawa muter sama dia. Udah enak sih. Ya tinggal hokinya aja ya. Tinggal hokinya aja kok ini gak habis-habis rare bonusnya. Semua balik ke hoki sih emang kalau muter. Kadang ranking 6 drop emas, gue pernah tuh ranking 6 drop emas. Ini nih. Ini. Opportunism nih. Ini drop pas gue di Maya ranking 6 sama partinya si Jingan. Balik lagi ke hoki sih emang. COD aja sama Pak Nedin mau dia tuh. Gas lah kalau emang mau. Tapi kayaknya harga dia nggak cocok. Aparat negara uangnya banyak dia. Waduh. Kalau banyak uangnya, jangan nego-nego lagi dah kalau gitu. Gas lah gas. Langsung transfer GPL. Sorry Bang, lain merger emang gak jadi. Dengar-dengar sih gak jadi ya. Tapi gak tahu juga sih ke depannya gimana. Untuk sementara ini gak jadi. Sore Bang Lai, major emang gak jadi. Gak jadi, dengarnya, dengar-dengarnya sih gitu. Bagus lah gak jadi.
Emang kalau live streaming sambil puasa tuh mana ya? Aus coy. Kan bacot terus dari tadi kan. Bawaannya haus aja. Yang paling enak live streaming bulan puasa tuh malam-malam ya kan. Kalau perlu tengah malam sampai subuh gitu. Drop emas lah, drop tulisan emas. Aduh, nggak drop juga. Link. Devilling. Milas nih Devilling nih. Kalau nggak drop juga udahlah. Balik lagi follow gaming. Apa? Paling bener main Tekken juga ya kan. Jadi pengen bantai-bantai orang awak. Karena nggak drop-drop emasnya. Devi kata Om Dolai. Kalau nggak drop, luapkan emosi main Tekken bang. Iya. Bolehlah. Berapa ronde kita Tekken ya? Setengah jam. 15 menit lah. 3 match, 3 match. Sebelum off stream kita bantai-bantai dulu lah. Karena gue mau buka di luar ini guys hari ini. Jadi jam 6 jam 6 lewat dikit udah harus gerak. Mau buka di luar. Ella Devling ah, lama. Mungkin pihak Roxya udah bingung sekarang ya. Bagaimana caranya biar orang-orang pada main Rox
pada comeback ke Rocks gitu. Mungkin pada bingung mereka. Gimana caranya? Apa kita merger aja server Rami? Biar makin kompetitif. Biar mereka pada top up semua. Iya. DPNC ini ya. Bang bakal pindah ke Taekwon via jalur event kah? Kayaknya jalur event gak ada, Cok. Jalur event gak ada kayaknya di Taekwondo ini. Jadi kayaknya enggak lah. Artinya sih gue pengen pindah ke Taekwondo jalur event, tapi bukan di ID nih. Gue beli ID nih di server adik-adik, di yang murah meriah, rapi-rapi gitu ya. Nah itu gue jadiin Taekwondo rencananya gitu. Ternyata nggak ada event guide Taekwondo ya kayak dulu, guide ninja. Jadi nggak dikasih Pouring Diamond sama Shadow Essence gratis. Ya skip lah. Paling buat fun-fun aja jadinya. Ada bang, cek FB post gratis batu-batu transfer. Hah? Ada. Oke. Sebentar. Baru ya itu ya? Baru di post ya? Kok baru tahu gua? Oh ada 28 baru hari ini di post ya. Wah thank you Ivon, thank you infonya Cok. Nah boleh nih, gue emang dari awal pengen coba nih, pengen coba Taekwondo di server adik-adik. Oke, gua daftar. Thank you Cok. Kita jadi Taekwondo nanti di server adik-adik. Thank you infonya ya. Oke, guys, kita off stream dulu. Bukan off stream sih. Kita off dulu Rocks-nya. Kita mau bantai-bantai orang dulu ya. Bantai-bantai orang dulu. Bantai-bantai atau terbantai. Oke, let's go. Om, bagusan mana? GS atau SC? Kalau buat PvP, SC Longbow aja. Buka di luar sama keluarga, bang. Sama istri. Ya, sama keluarga lah bisa bilang. Get ready for the next battle. Oke, pertandingan pertama. Get ready for the next battle. Waduh, Tekken powernya 236. Wih, win 11 kali.
apa yang dibantai-bantai? Yang ada dibantai nih kayaknya. Holy shit. Ada makin stress main Tekken, cuy. Oke, bisa nih, bisa nih. Sabar kali mainmu. Mundur, mundur, mundur. Amam nih. Udah mulai menggila deh mainnya. Aduh, kena lagi. Pertandingan pertama langsung ketemu yang gini lagi. Nice. Fight.
Gila throwbacknya. Hilang win streakmu kan? Amam tuh. Tuh Flamingo yang kau lawan ya. Nice. Lot bang. HP Sam. Drop. Oh lah. Gila. Gak dikasih napas cok. Jago sih. Get ready for the next battle. Susah.
Lawanmu bacil tuh bang. Kalau di rank match, kalau di Tekken 8, dia cuma cari 2 win, jadi best of 3. Jadi kan udah menang 2 kali nih, jadi udah. Kalau udah 2 win ya udah selesai, balik lagi cari pemain dari lawan yang lain. Ini game F2P terbaik ya guys. Sebenarnya nggak F2P juga ya. Beli gamenya ya. Beli gamenya 700.000. Tapi F2P lah. Habis itu free to play. Lu nggak perlu top up, beli cover VIP. Emang game-game kayak gini yang terbaik sih. Mana nih lawannya? Ah, tapi memang kalau main Tekken 8 pakai Devil Jin ya. Pakai Devil Jin. Atau sejenisnya ya, Mishima-Mishima lah. Capek. Capek. Agak susah wave dash-nya. Agak susah pakai D-pad. Wave dash itu yang ini. Iya. Paling enak pakai stick arcade ya. Stick arcade itu stick dingdong. Akhirnya ketemu lawan. Kayaknya ini last game ya. Itu 2 match lagi lah bisa. Udah mau jam 6 menit. Udah mau jam 6. Get ready for the next Brian battle. Waduh, kok ketemu yang jago-jago semua ya. Tekken powernya lihat tuh 233. Ini rankingnya di atas gua jauh ini. Round 1. Fight. Thank you.
Aduh, jago-jagonya. Eh, mau bantai-bantai. Bantai. Lagi. Mentok di Fujin, guys. Gak naik-naik lah kalau kayak gini. Lagi. Holy shit. Sial. Lagi deh jauh kan. Kiba. Yuk, bisa nih. Lagi terbang. Yes. Tapi
sama. Sakit. Yes. Aduh. Die hard sih man. Oke guys, kita off stream dulu ya. Kita mau cabut. Hari ini buka di luar. Niki, thank you. Bulan depan berapa hari lagi ya, semoga gue jebol lah ya, ikut event guide taekwondo, event guide taekwondo. Nanti kita hunting dulu lah, cari job mecha netral di server desa. Oke, thank you yang udah nonton.